karena untuk kami tidak bisa sampai ke sana dan tidak memahami, tidak paham. Karena setahu saya juga kadang ke rumahnya beliau yang di Pulau Terate. Di situ beliau hanya bersama dengan anak-anak yatim yang selama ini anak-anak mereka, anak-anaknya Mbak Dian juga gitu. Ya, mereka itu komitmen untuk mendirikan rumah yatim piatu dan beliau sekarang tinggal di situ. Dan tidak pernah ada perempuan lain saya lihat di situ. Jadi setahu kami enggak ada ya. Apalagi kalau masalah nikah sesuai dengan hukum-hukum yang ada, enggak ada. Enggak perlu kita menjelek-jelekkan. Dan bagaimana beliau selama ini ada baiknya di depan istrinya, saya yakin itu. Apalagi di depan anak-anaknya, beliau juga berharap memberikan kesempatan untuk kesempatan yang sama untuk bersama-sama mengasuh anaknya gitu. Dan bagaimanapun anak ini nomor satu ya, kalau memang Bapak juga dalam hal ini Mbak Dian tetap bersegera untuk melakukan permohonan perceraian. Kalau beliau sih nggak ada itu.